Kadonya kita di sini nginap 3 bulan. Bah. Keluar batanya, Bah. Bapak itu makan terus. Nanti dia bengkak. Dia udah mau konser. Kita suruh lagi dulu dia olahraga. Satu. Ada. Pantat kurang turun. Perut dikunci. Dia suruh kunci perut, kuncinya enggak dikasih. Kita udah nyampe lagi di Discovery Kartika Legian ya. Kita udah pernah kesini, tapi kita kangen lagi kesini. Jadi kita masuk lagi. Ayo, let's go. Seatbeltnya, papanya seatbeltnya. Happy birthday. Oh, aku happy birthday lagi. Happy birthday to you. Happy birthday. Sekian kali dia kelam-kelam waktu birthday-nya. Happy birthday to you. Perayaan ulang tahunnya masih berlanjut ya, sampai mungkin sebulan ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ekowis. Ekowis dulu ya. Ekowis. Okay. Yuk. To you. Terima kasih. Mami. Mami 2 minggu ulang tahunnya. Kalau kayak orang Bali bilang itu nyejer 3 bulan. Nyejer tuh. Aduh, harus 3 bulan kita ini. Keren ulang tahun. Nyejer. Nyejer ya? Nyejer. Nyejer. Kita pikir orang Batak tuh udah paling lama pesta bisa 7 hari. 3 kali nyejer. Oke, baiklah. Nyejer sampai 3 bulan ini aku ulang tahun ya, Den. Kadonya berarti makin banyak 3 bulan. Oke, kadonya kita di sini nginap 3 bulan. Bah. Keluar Bataknya, Bah. Bah, udah aduh. Udah nyampe di Discovery Kartika Plaza Hotel. Yes. Kita udah pernah sebenarnya kesini, tapi kita datang lagi. Datang lagi dan ternyata kita nginep di tempat yang sangat berbeda. Ya. Yes. Kita mau nikmati malam hari ini bersama anak-anak karena ternyata lihat nih, ini view-nya keren. Tuh ada lapangan kayak gini nih yang buat video nanti bisa main bola sendiri. Terus ada tuh ini nih salah satu jagoan. Ada tree house ya, nanti kita lihat dalamnya. Jadi kita mau nikmatin dulu guys liburan kita yang cuma seminggu ya, semingguan anak-anak lagi libur sekolah. Jadi kita coba memakai waktu ini, selain aku juga mau istirahat, mau konser. Jadi off dulu nyanyi bareng anak-anak, kita nikmatin dulu hari ini di Discovery Kartika Plaza Hotel ya. Ikutin kegiatan kita selama di sini, apa aja yang ada di sini, fasilitasnya apa, makannya gimana, suasananya gimana. Sebentar lagi nih mau sunset ya. Pokoknya kita mau nikmati dulu hari ini. Ya, ikutin terus. Selamat pagi guys. Nah, kita mau coba breakfast di sini pakai floating breakfast. Sambil anak-anak renang, kita mau menikmati pagi ini dengan sarapan yang mantap dari hotel ini. Kita lihat. Ini menunya. Ini sudah diacak-acak sama kakak Cleo. Dia baru bangun, nah sudah. Tadinya ini bagus banget. Tuh ada buah. Ada apa nih namanya ini? Coco crunch. Tuh ini pesananku nih, omelet di pagi hari. Ada jus. Ini kakak Cleo nih suka nih mie goreng. Ini latte juga. Kita tunggu istriku lagi ganti baju karena kita mau makannya sambil nemenin anak-anak berenang ya. Let's go. Diturunkan. Kalau buat kalian kita kasih tahu prosesnya. Jadi floating breakfast itu nggak tiba-tiba ada di situ. Ada yang naro ya. Oke guys, kita makan dulu. Ini sebenarnya karena kita memang
harusnya tuh breakfast tuh jam 7. Ini kita udah jam 10, hampir jam 11. Jadi kita late breakfast karena buat kita istirahat, tidur itu juga penting. Jadi akhirnya kita agak telat, makanya agak sedikit kepanasan. Yay. Ya, jadi kita makan sebentar. Kalian berenang. Iya. Dan berenang. Nanti kita spa ya. Berenang. Berenang juga, ya. Berenang. Jangan lupa berdoa anakku. Udah berdoa belum? Mari makan. Ini harus ada omelet. I got sausage. Hmm. Apa makannya apa itu? Sausage. Sausage. Iya. Mau apa? Kakak tumben. Dia mau apa nak? Kan mama berenang. Ini udah berenang. Ini nggak berenang, nggak jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh, ini sudah berenang harus. Kami. Try. You promise. Kok kasih aku kentang sama? Iya, kamu kentang dulu. Nah, aku mau telurnya aja. Wait, itu telur. Iya, yeah, aduh. Jatuh deh. Telur papa. Dapurnya gak ada di sana. Hah? Ini ada, Mang. Pening ini. Oke. Panas, panas. Bye-bye, bye-bye. Kita makan di atas aja karena ini bye-bye, kita udah terlalu telat. Jadi panasnya minta ampun. Ya. Kita bisa makan nyaman. Bapak itu makan terus. Nanti dia bengkak. Dia udah mau konser. Kita suruh aja dulu dia olahraga. Ayo. Pa, makan mulu udah itu. Apa? Kamu makan mulu. Makan jambil jaga anak benang. Manis-manis, gak usah makan. Udah. Nah, karena di depan dia, dia makan terus. Kamu nanggung, mah. Apa sih? Kan kau udah mau konser tuh. Kamu olahraga dulu sini. Ih, orang lagi makan suruh olahraga. Ayo, cepet. Ini udah aku bawain kau, itu nyametnya. Jadi kau bisa olahraga di olahraga dimanapun, apa aku? Dimanapun kau berada. Emang sehari, Bu? Jadi? Macam semalam jadi aja. Macam semalam jadi aja. Mau ngapain? Aku kau suruh. Gak apa-apa. Siapa? Orang lagi sarapan sambil jaga anak-anaknya. Udah, sekarang sampai mulai. Sakit. Kamu mulai apa yang makan? Oke lah. Pegang dulu. Mudah-mudahan. Kata Cleo, mama makan. Jadi mama yang gendut dong. Ya nanti mama papa suruh pusat nak. Ya, kayak Daddy. Daddy kasih contoh dulu. Oke, Deo. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kuat ya. Karena tenaga belum ada tapi disuruh pusat. Oke. Oke. Bapak sambil makan dulu, ngeliatin. Oh. Dua. Pantatnya kurang turun, Pak. Pantatnya turun. Nah. Tuh. Nah. Tuh. Nah. Nah. Tuh. Wah. Tuh. Turun. Wah. Ya. Perut, nah. Perut masukin. Nah. Nggak gitu, Pak. Masukin. Wah. Nah. Tuh, wah, ya, wah, enam, tujuh, tuh, pantat turunin, perut masukin, wah, enam, tujuh, wah, enam, enam, apa sih kak, maksudnya mama gak boleh makan roti, wah, gak ada makan roti, tuh, wah, ya, wah, pantat, ya turun, perut masuk. Satu. Satu. Ada. Daddy yang mau. Ayo deh, teh manis dingin dah. Hah? Teh manis dingin. Manis dingin. Ada teh manis dingin enggak? Katanya komplain, katanya udah mami, katanya orang mami dedinya yang mau, dia belain dedinya. Iya kak, udah ya? Ayo. Udah, emang dedinya capek? Tuh lihat sampai boboan. Sampai boboan. Sampai boboan. Baru segitu udah boboan. Ah, itu dia. Lama, Mak. Coba lebih. Itu lama? Ah, biasanya 1 jam kak. Dalam udah di perutnya. Ayo juga Mama, bisa lebih cepat. Eh, kalian lagi apa? Ah. Ah, kalian ini. Lu keringetan. Aduh, oyong. Jadi ini pertama kali. Aduh, capek juga. Itu kalau dihitung
10 sampai 1 itu ada 57 kali. 57 sit up, 57 plank. 114. Cobain guys. Tapi capek. Terus diganggu mulu lu lagi. Pantat kurang turun. Perut dikunci. Dia suruh kunci perut, kuncinya enggak dikasih. Kau pikir kita aja lah ke sini. Nah iya, kakak bener banget itu. Dibilangin papa ya terus. Iya. Mama harus rasain kan ya Dio? Iya. Iya harus rasain gimana rasanya. Papa pusat ayo mama. Disuruhin lagi. Tuh. Biar nanti jatuh boboi. Ih itu mah easy buat mami. Tunggu video berikutnya dia jawab challenge aku ya. Oke. Okay. Mau warna apa? Oke. Di mix satu-satu Priyo. Satu. Oh, di mix. Di mix ya. Hmm, kakak lagi diapain? Henry. Nunggu siapa Dio? Kakak. Kakak kemana emang? Ikat rambut. Ini namanya Uncle Adrian. He's a magician. Magic sword. Can you blow? Itu sinyal kan? This is small ring, right? I have a big one. Solid, right? When I blow it, 1, 2. Wow. Penasaran? Penasaran? Yeah. Can you open? Okay, next one, watch. Hold this one. Okay, hold like this. Okay. Hold so strong, right? Watch. This is solid, right? 1, 2. Wow. Yeah. Didi, open your hand. Okay. His name is Didi. Remember? Squeeze it. Didi. Okay. Now squeeze Didi, right? Squeeze it. Squeeze it, now watch. Open your hand. Open it. Oh. Wow. Okay, sekarang kamu jadi pesulapnya ya. Kamu jadi magician. Boleh, kamu buka tangannya. Oke, buka tangannya. Nah, kamu jadi pesulapnya sekarang. Kamu pakai sakit. Ya, nggak usah jadi nanti kayak bapak. Jadi apa? Jadi pesulap aja. Oh iya. Yeah. Grab something from dia. Grab something. Wow. Your name is Didi Dodo Deden Dada. Dada. Thank you. What do you think you gotta do? Mini golf? Mini golf? Soccer. Okay, soccer. Okay, let me prepare it for you. Ooh. Tiga, lima. Hati-hati, ini pukulan darurat. Hei, masuk. Apa yang dua kali? Karena dia tungguin, aku pikir. Dia tungguin bentar, tak pukul. Oke, just kami. One in. Aduh. Ini kalau kalah kita habis babak ini. Kita harus ambil poin. Jus. Wah.
game. Yeay, kalah. Kalah, yeay. 4-0. Hebat banget kamu. Siapa kau? Tadi sama masnya di fitness main begitu terus tuh. Terlalu banyak main. Pas pukul udah. Udah. Lewat semua. Selesai permainan, kita cari 4 aja. Tadi harusnya sebenarnya cari 3. Cuman aku kalah 3-0, jadi aku bilang, enggak, tadi cari 4. Ternyata tetap kalah. Jadi memang kalau udah kalah, ya memang kalah. Ini baru sekali-sekalinya nih. Kalah sama dia sampai 4-0. Kamu kenapa? Apa yang kenapa? Hah? Aku kayak kebanyakan main otot. Tuh, lihat otot. Jadi mukulnya out terus. Tapi hati-hati. Gimana permainan? Permainan kamu sih. Oke, kamu kayaknya mendingan pakai raket yang bukan punyamu ya. Jadi... padahal ini kling, cikling gitu. Bunyinya cikling. Kita punya raket sendiri yang biasanya udah pegangan kita ini agak-agak adaptasinya dia cepet. Cikling. Kalau aku... susah. Ya, aku pukul pelan pun kayaknya kenceng banget. Gimana terus kayak pukulannya suka masuk angin. Ya aku jadi kurangin sih tenaganya pak, karena ini dia melenting. Oke lah, itulah kalau kalah tuh males ngomong. Ya, itu dulu permainan kita hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap fit. Sama satu lagi dia udah nggak ada. Sebenarnya itu aku kasih-kasih biar dia happy. Ya padahal mah gua kalah. Cantik, ya. Yeah. Wow. Cantik. You're so gorgeous. Kasih tahu lihat dong ke kamu. Lihat ini, Cleo di sini. Kakak, hey, hai dong. Stay kamera kakak. Gimana sambil nyanyi nak? Ini kan kayak ini yeah, nih, kayak penyanyi luar negeri. Wow. Cool banget. How long you make that, nak? Flower. Itu kakak ini. Hari ini ternyata ada apel dari Discovery Kartika Plaza Hotel, jadi mereka mau bikin surprise nih karena kebetulan kita stay di sini. Jadi mereka minta nanti pada waktu mereka baris berbaris, aku ikut baris di belakang. Tapi mereka semua nggak tahu karyawan-karyawan itu kalau aku ada di sini. Jadi nanti pas baris berbaris, tiba-tiba aku muncul ke depan mereka gitu. Jadi seperti apa nanti kita cobalah, kita seru-seruan aja. Kita mau bikin surprise. They don't know if daddy come. Yang ini, kakak lihat dari sini aja. Duluan kami di belakang. Nah, udah. Nah, kalau udah tanda-tanda kamera ini, jangan jauhin dulu. Nanti mereka lihat. Nanti lagi. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baik hatinya dan ganteng. Hormat, rat. Tegak, rat. Tepuk tangan buat Bapak Judika. Halo semuanya. Kita lagi main tenis, suruh kesini baris-baris. Makasih loh Bang Judika. Makasih Bang Judika. Kalau ada musiknya kita nyanyi. Ulang tahun ya. Terima kasih buat Discovery Kartika Plaza Hotel, selamat ulang tahun yang ke-33. Semoga makin hits, pelayanannya makin mantap. Kita semuanya rajin datang ke sini. Terima kasih.
Terima kasih. Pak, yep, terima kasih. Tadi saya sengaja salah-salahin. Sebenarnya saya siap. Izin foto bareng Bang Jim 3 boleh. Oke, teman-teman kita foto bareng.